Scam pinjaman kita memang dah selalu dengar. Kalau bukan pinjaman ahlong, mesti pinjaman yang tak wujud langsung. Tapi korang pernah dengar tak pasal aplikasi pinjaman peribadi? Ha, sekarang ahlong pun dah maju tau. Boleh buat apps kononnya untuk memudahkan orang nak mohon pinjaman. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel Direct Lending, please click button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini. Apa yang lagi seram, sindiket apps pinjaman daripada Ahlong ini pun sama maju dengan syarikat fintech yang lain. Di mana apps pinjaman ini dapat akses maklumat dan data peribadi peminjam sebelum disalahgunakan. Menurut Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM, aplikasi pinjaman Ahlong yang ini semakin banyak muncul di Google Play Store dan juga App Store. Okey, untuk korang yang mungkin masih lagi tak tahu Ahlong itu apa, sebenarnya Ahlong ini adalah golongan pemberi pinjaman wang tidak berlesen dan biasanya mereka ini mengenakan kadar bayaran balik yang tinggi sebab cas bunga yang mahal. Ahlong juga biasanya akan buat ugutan terhadap peminjam yang gagal bayar wang pinjaman. Tetapi kenapa diorang ni gigih sangat sampai nak buat apps? Ha, sebabkan kalau dulu para pemberi pinjaman tak boleh sini, diorang hanya minta butiran peribadi seperti nombor telefon rakan ataupun ahli keluarga sebagai jaminan, bil elektrik ataupun air dan juga lain-lain sebagai dokumen bagi pinjaman. Tapi sekarang Ahlong dah maju, menggunakan aplikasi pinjaman melalui App Store seperti Google Play Store untuk dapatkan maklumat peribadi peminjam terus daripada fon peminjam. So, biasanya Ahlong akan minta peminjam untuk download apps sebagai satu proses untuk mohon pinjaman. Apps tu akan meminta mangsa untuk allow akses maklumat seperti lokasi, gambar, senarai kenalan dan merakam video peminjam. Usually, maklumat-maklumat yang diorang dapat ni akan digunakan sebagai bahan ugutan kepada mangsa. Kalau peminjam gagal membuat bayaran ataupun lewat, Ahlong akan mengugut untuk sebarkan gambar-gambar peminjam serta mengganggu kenalan peminjam yang diperoleh daripada fon mangsa melalui aplikasi tersebut. Jadi, apa nak buat kalau nak elakkan perkara ini terjadi kat korang? Okey, yang pertama sekali, make sure untuk elakkan dari membuat pinjaman dengan Ahlong dulu. Tapi, macam mana nak tahu pemberi pinjaman itu Ahlong ataupun pinjaman wang berlesen yang sah? Korang boleh cek tanda-tanda penting seperti bayaran faedah tak masuk akal dan semak lesen perniagaan pemberi pinjaman di aplikasi di iCreditCorp. Kami juga pernah post satu video tentang ini, iaitu pinjaman wang berlesen bukan Ahlong. Biar betul. So, korang boleh tengoklah kalau nak tahu lebih lanjut yang kami ada sediakan di ruang description di bawah. Yang kedua, jangan download apps yang mencurigakan. PBIM pernah buat satu posting senarai Ahlong ataupun mereka panggil sebagai Ahlong Digital. So, korang bolehlah berhati-hati ataupun elak terus download apps yang saya ada paparkan ini. Tambahan ekstra untuk keselamatan korang, tak kisah apa jenis aplikasi pun yang korang nak download, pastikan korang berhati-hati untuk beri akses semasa korang download apps tersebut ke phone korang. Dan yang ketiga, contoh kalau korang terdownload lah apps yang mencurigakan, cepat-cepat uninstall dari phone dan restart phone korang. Kalau dah restart pun tak berjaya nak delete apps tersebut, terpaksalah format phone korang itu. Bila korang dah berjaya delete apps tu, korang disarankan untuk tukar password online banking, akaun e-wallet dan segala media sosial sebagai satu langkah ekstra keselamatan. Nasihat daripada saya, jika terdesak perlukan wang segera, mohonlah dengan pihak pemberi pinjaman yang sah. Ada banyak option lain selain daripada Ahlong. Kami daripada Direct Lending juga ada menyediakan servis untuk mohon pinjaman secara percuma. Dan yang pasti, semua jenis pinjaman di platform kami adalah selamat dan juga sah. Okey, itu saja daripada saya. Subscribe ke channel Direct Lending untuk lebih banyak tips kewangan dan info pinjaman yang santai.